apa? kecoa. Hah? Hah? Kecoa. Kecoa. <laughs> Hah? Kecoa. Kecoa. Ini eh, artinya saya bawa ah? khusus ahli kecoa. Ahli kecoa Indonesia? Ya, ya, betul, so. Wah, Bapak ahli kecoa Indonesia. Saya takut banget, Pak. Ini ada kecoa. Kok bisa diambil. Oh, <laughs> Tadi katanya takut. Saya miri banget. Masa ada ahli kecoa Indonesia. Hah? Kecoanya lebih banyak. Ini banyak banget kecoanya. Oh. Pak. Bapak ternak kecoa, Pak. Ternak. Kecoanya beda banget. Pak, ini kecoa apa, Pak? Kecoa apa, Pak? Blaptika dubia. Bukan kecoa itu, Pak. Yang bukan biasa. Bukan kecoa rumah. Bukan kecoa bukan rumah? rumah. Bukan, bukan, kecoa rumah. Rumah. Bukan, bukan kecoa Emang rumah. Emang hidupnya di sana, Pak? Maksudnya di kotak-kotak. Oh, ini enggak. Dari... Asalnya bukan dari Indonesia. Dari mana, Pak? Dari Madagaskar. Madagaskar. Oh, ini oh. cuma macam-macam jenis. Ini. ini jenis dubianya. Ini jenis dubia. Ini kecoa ini tapi sama per kem, pa, pa, ter, cara ternaknya itu lebih mudah banget kayak kecoa. -kecoa. Mudah, mudah banget. Kecoa pada umumnya. Ya ampun, gitu. Bedanya gini, apa ya? sih Pak dengan kecoa yang di rumah? Yang di rumah <coughs> lebih bau, uh, mereka bisa terbang, larinya cepat. Kalau ini enggak? Kalau ini enggak. Oh. Enggak bisa manjat juga. Ini enggak bisa manjat. Ini, ini ternakin buat apa, Pak? Dijual lagi? Biasanya untuk makanan reptil. Oh. Untuk burung berkicau, hmm. untuk Uh, ikan arwana. Ikan arwana. Bapak dapatnya dari mana ini? Susah nggak? Dulu beli Jakarta. Ini kalau misalnya mau nyari masih ada? Masih, masih ada. Masih, masih banyak ya? Masih banyak. Hmm. Ini makanannya apa kecuali itu sendiri? Sayur-sayuran, buah-buahan atau pur ayam? Oh. Vegetarian ya, ya. vegetarian hmm. kecoa makanannya tertata. Ya, ya, ya. Dijual tuh bisa berapa sih harganya di pasaran? Satu sekitar 7.500 per ekor. Satu biji, satu biji per ekor. Tapi ini ada juga nih uh, sahabat pagi yang mau tanya soal seputar kecoa. Hmm. ya Coba kita lihat dengan hashtagnya pagi-pagi tanya kecoa. Pagi-pagi ya. tanya kecoa. Pagi-pagi tanya kecoa. Aduh. Dari Lintang Aduh. Adriana. Eh, pagi-pagi underscore net. Pernah nggak ketemu kecoa yang gede banget? Paling gede segimana sih Pak kecoa tuh yang pernah Bapak lihat? Yang saya lihat sebesar ini aja. Ini aja ya. Saya pernah lihat di rumah itu kecoa gede banget tuh. Kecoa apa? Ya kecoa biasa aja tuh yang bisa terbang tuh kan gede banget. Itu kecoa bunting. Kecoa bunting. <tuk> <tuk> oh, gede. Eh. Ada ma. Apa sih yang membuat Bapak kepikir? Kepikiran. Yang nah, <tuk> bikin penasaran. Penasaran. Sampai melihara kecoa ini Pak. Income tambahan. tambahan Enggak kenapa, kenapa kecoa gitu? Tadinya cuma 200 ekor. Sekarang punya sekitar 20 kontainer plastik ukuran hmm. 150 liter wow. sama 3 bak plastik ukuran dua kali satu. Terima itu enggak rendam di kecoa gitu. Kalau mau boleh. Jadi kalau kalau pesan-pesan bisa ke Bapak gitu bisa. ya untuk makanan burung atau burung, terutama ramainya biasa pas kontes burung berkicau. Oh. Ini lebih bagus ya pakannya yang kecoa ini ya. Kalau kecoa biasa kecoa rumahan itu justru enggak bagus buat Kita pakan. belum pernah coba. Coba deh biar cokol-cokol itu hilang gitu dari muka Bubi Pak, coba-coba itu ya. Iya, coba ini ada itu. Twitter lagi coba uh, dengan hashtag pagi-pagi tanya kecoa. Rama Indra. Pak keluarganya keganggu nggak sih kalau Bapak pelihara kecoa? Kan bau Pak. Nah, yang ini nggak bau. Yang oh, ini Allah, nggak bau. bau. Kan tempatnya juga nggak terlalu besar cukup di pojokan rumah. Pernah tumpah nggak Pak, terus berkeliaran gitu? Nggak. Nggak. Nggak pernah. Keaur gitu? Nggak pernah? Gitu. pernah. Ih, ngeri ya, Bo, e ya. Kalau oh, satu kontainer, Bo. Oh. Oh, Bapak pegangnya berani, Pak? Berani. Mau coba? Ini nggak bau ya, Pak? Nggak. Ini nggak gitu. Ini nggak gigit. Uhuhu. uh, udah saya berani-berani aja tapi gelah gitu kayaknya. udah udah lama tapi bersih udah... nih makanya saya iya sih bersih cobain macam. Pak Haji enggak 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 <laughs> kayak ada lagi nih yang tanya ya nyamuk nih Terus? Jadinya nyamuk-nyamuk yang nakal serta kecoa liar tuh jadi begitu ntar lagunya Dul Sumbang makanya lo banyak-banyak dong dengerin lagu. bisa? <laughs> coba kita lihat lagi ya ya pagi-pagi tanya kecoa. <laughs> Nih beda. bedanya kecoa jantan sama betina gimana nih Pak? Ini kecoanya dikawinin juga nggak? Ada tips nggak biar kecoa nggak bau? Banyak banget nanyain -nanya orang. Caca. Oh, nah. Kalau yang jantan bersayap. Oh jantan bersayap. Bersayap. Kalau yang betina nggak bersayap. Kalau kecoa rumahan tahu Pak? Tahu. Jantan betinanya itu dari apa? Sayap juga? Mungkin bentuk uh, sayapnya beda. Oh itu dua-duanya bersayap. Ya, ini cuma beda. beda. Ini dikawinin juga nggak Pak? Harus pesta kalau dikawinin. Oh iya. Kawin iya. Iya. sendiri ya? sendiri aja sih. Pak, pernah nanya gak sih dia nenek moyangnya itu siapa gitu? Gak pernah. Oh gak pernah. Lagi ya. juga gak akan gak dijawab pernah. kayaknya sih. Yeah. <laughs> spesies manipulatori daeka dikategorikan sebagai keluarga kecoa. Dia hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, nampaknya temuan ini memiliki kemiripan dengan kecoa modern. Hmm. Hewan unik ini memiliki sayap untuk terbang seperti halnya kecoa atau belalang. Serta memiliki kepala yang bisa bergerak dan leher cukup panjang. Sehingga kecoa purba ini juga memiliki mata yang berada pada bagian atas dan kepala Kayak belalang bentuknya ya kecoa purbanya ya hmm, Kecoa purba ini ditemukan oleh peneliti Jerman di Myanmar Meskipun awalnya dianggap lebih mirip dengan belalang Namun para peneliti mengklasifikasikannya sebagai kecoa purba hmm. Nah masih ngomongin soal kecoa ternyata kecoa itu tidak boleh dipukul yeah, atau tadi. diinjak Makanya tadi kayak pacet oh. mau diinjak tuh jangan sampai diinjak mm -hmm. Ya sampai isi perut kecoa keluar itu bahaya. Hal tersebut karena dalam perut kecoa itu terdapat cacing halus yang dapat tetap hidup meskipun Iy. berada di luar dari tubuh kecoa. Iyuh. Bila cacing ini sudah berada di luar tubuh kecoa, dia akan bergerak untuk mencari tempat dan mencari indukan baru. Apabila cacing ini sampai menyentuh kulit tubuh kita, terutama kaki dan masuk melalui pori-pori kulit, maka kulit akan langsung mengalami infeksi berupa peradangan kulit yang disertai muncul warna kemerahan pada kulit. Mm. Iya sih, kalau saya sih, benernya saya injek pasti. Injak kotor di bawah. daripada begitu mengambil buang aja. Ya, iya benar saya juga gitu. Saya usahakan dia terbalik, terus dia, terus gue kita ledak-ledakan. kita loh. Banyak juga ternyata orang yang jijik dengan kecoa ya, akan mm -hmm. tetapi binatang ini ternyata juga ada gunanya. Yang pertama kecoa memiliki kandungan protein tinggi. Oleh karena itu mengkonsumsi kecoa yang sudah diolah secara benar. ...disebut-sebut dapat memenuhi kebutuhan protein. Ini katanya salah satu yang bisa dikonsumsi di bagian manusia? Kalau di negara lain ada ternak besar-besaran oh. seperti di Cina ya, iya, besar-besaran iya. mereka dimakan. Hmm. Itu banyak kan ya kecua kecoa lokal sana. Iya. Hmm. Hmm, nah kedua manfaatnya lagi adalah jika di tubuh kecua itu ada sistem saraf hmm. dan otak yang memiliki senyawa kimia bersifat racun. Untuk membunuh bakteri berbahaya. Hal ini dimanfaatkan oleh bidang farmasi dalam pembuatan antibiotik tertentu. Masa ternyata kita minum obat kecoa. <laughs> nah, ketiga kecoa dimanfaatkan untuk pupuk banyak tanaman karena juga, kecoa ya? memiliki kebiasaan memakan sisa makanan maupun sampah organik yang mengandung nitrogen cukup banyak. Karena itulah nitrogen akan berkumpul Dalam tubuh kecoa. Dan apabila nitrogen tersebut dimasukkan dalam tanah, maka kecoa otomatis menjadi pupuk organik yang baik untuk tanaman. Oh, ini jadi pupuk tanaman, ya. Banyak manfaatnya juga, ya. Selain kita banyak yang takut, justru manfaat kecoa itu ada Betul. juga. Ini ngomongin soal kecoa, ini sekarang kita pindah ke serangga. Sama, ya, termasuk serangga. Iya, karena kecoa itu termasuk dalam serangga. Iya, iya. <laughs> Serangga ini memakan wortel. Oh, serangga apa Bukan kecoa tapi ya. Namanya Weta. Weta? Iya, ini adalah oh. serangga yang berukuran jumbo dengan berat tubuh 71 gram Kenapa makan wortel gitu. Weta raksasa berukuran tiga kali lipat lebih besar dari tikus dan dua kali lebih besar dari burung murai. Iduh. Weta yang sebelumnya dianggap telah punah ditemukan oleh seorang ilmuwan Mark Moffat. Serangga itu ditemukan di sebuah pohon di New Zealand Dan dijuluki Bugs Bunny Karena kesukaannya terhadap wortel Dia makan wortel, gede <coughs> banget ya Nah, sebetulnya tubuh raksasanya ini Sebenarnya mengalami efek yang disebut Island Gigantisme Yaitu meningkatnya ukuran jenis hewan-hewan tertentu Yang habitatnya terisolasi Oh, awalnya dia ukurannya nggak segitu hmm. ya Karena terisolasi untuk ada yang lepas isolasinya ya Iya, gitu. itu lem hmm. Jadi buku, 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 Silotip ya. gitu ya Sentotip ya Aduh tapi kalau ada yang mau pesan kecoa itu kemana Pak? Tinggal telepon aja. Tinggal telepon, telepon aja. aja. Ada Kita nomor... ada webnya juga. Websitenya apa Pak? Kecoa.com gitu ya Pak? Nah, uh, sarang Dubia. Hah? Sarang Dubia Bandung. Sarang Dubia. Iya. Dubia. Dubia. Oh Sarang Dubia, sarang Dubia Bandung. Dubia, Bandung. Kirain kecoa.co.id. Nah, di ya. <laughs> Oke, okay, okay. ini ada penemuan yang wow banget karena kita nggak perlu lagi beli obat nyamuk atau lotion anti nyamuk, cukup tempel stiker ini nyamuk akan tidak akan gigit. Gak percaya? Lihat dulu videonya. Stikernya seperti apa? Stiker ini, stiker anti nyamuk. Saya ada banyak kok yang jual di sini udah lama. Anak hmm. saya suka saya pakai ini nih stiker anti nyamuk, tapi bukan yang kayak gini, mereknya mungkin beda-beda ya. Tapi nggak tahu deh, mungkin ini yang sudah dites sedemikian rupa dan sangat efektif. Hmm. Oke, ngapain, Cek? Donat, donat. Mau lamar kerjaan saya, Pak. Hmm. Mau lamar kerjaan? Hmm. Ini udah kerja nih, pakai donat. Mau ya biar yang agak lebih baik lah. Sampingan, sampingan. Oh, gitu. ya, Bisa dibantu nggak? Oh. Bisa, bisa. Oke, saya balik lagi. kalau gitu. Ada, ada, ada. dulu dong. Hmm. Ada tukang donat emang yang sambil nyebarin... Ada ya? Nyebarin, Tidak. nyebarin, Tidak. nyebarin Tidak. Tidak. Sisi. Kamu mau kerja nggak? <laughs> mau, Pak. Ngitungin kecoa. <laughs> Duin ke bapak soalnya di belum ngitung gak Oke nanti Oke kita... oke, okay, okay. saya balik lagi ya. Hati-hati ya. Oke okay, pak. Emang ada orang lagi dagang donat di Ada, danya jadi tekniknya lah gitu. Hmm. Buat ngelamar kerjaan ada ada hubungan sama donat ya. Oke. Okay. Yang kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat. <S perkembanensi>